Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas yang ditunggu, mobil listrik Toyota BZ4X meluncur di GIIAS 2022. Mobil listrik Toyota BZ4X resmi dirilis pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2022. SUV ramah lingkungan ini dirilis pada hari pertama penyelenggaraan pada Kamis 11 Agustus 2022. Dijelaskan Vice President Direktur PT Toyota Astra Motor atau TAM Henry Tanoto, Toyota tidak hanya menyajikan 3 brand GR Toyota Lexus di GIIAS 2022, tapi juga menghadirkan semua opsi dan teknologi, khususnya adalah teknologi kendaraan elektrifikasi di Indonesia. Melalui strategi multi-pathway, Toyota dan Lexus telah menghasilkan 11 model elektrifikasi dengan pilihan dan teknologi yang lengkap. Tidak hanya hybrid EV, kita juga punya hybrid plug-in HEV atau plug-in EV, namun juga baterai EV untuk memberikan opsi mobilitas atau mobilitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan upaya Toyota dan untuk mendorong masyarakat berkontribusi mengurangi emisi karbon, kata Henry di arena GIIAS 2022 di SBSD TT Tangerang. Henry menambahkan, saat ini Toyota sudah menjual sekitar 6.600 unit kendaraan elektrifikasi hingga 11 Juli 2022. Angka ini berpotensi untuk mengurangi 25.000 ton CO2. Sejalan dengan penerimaan positif masyarakat di GIIAS 2022 kali ini, kami akan menampilkan model Toyota BZ4X yang menjadi bagian dari komitmen kami untuk memperkenalkan lebih banyak lagi pilihan baterai EV ke depan di Indonesia, sambung Henry. Sekadar informasi, SUV listrik Toyota BZ4X ini diproduksi di Jepang dan Cina.
Secara tampilan, Bezant 4X punya tumpuk atau tampak futuristik. Mobil ini memiliki grill heksagonal kecil di bagian bawah dan terdapat semacam insang vertikal di ujung kanan kiri. Mobil ini merupakan pengembangan bersama dengan Subaru. Toyota Bezant 4X akan menggunakan platform TNGA yang telah didesain untuk kendaraan listrik Toyota. Bezant 4X adalah singkatan dari Beyond Zero dan merupakan sebutan untuk keluarga kendaraan listrik Toyota yang akan datang. Perusahaan telah mengajukan merek dagang untuk Bezant 1X hingga Bezant 5X. Toyota mengklaim kapasitas baterai akan tetap 90% dari kondisi awal setelah 10 tahun menggunakan atau 240.000 km. Pada saat yang sama, terdapat keamanan sel baterai tingkat tinggi termasuk fitur pemantauan ketegangan atau ketegangan arus dan suhu baterai yang berlebihan. Penghapusan kontaminasi ditambah dengan pendingin dan resistensi tinggi. Dalam hal tenaga, Toyota Bezant 4S VWD hadir dengan motor listrik tunggal yang dipasang di depan. Motor listrik ini bisa menghasilkan tenaga hingga 201 dk dengan akselerasi 0 sampai 100 km/jam. Bisa ditempuh dalam 8,4 detik. Sementara varian AWD dibekali dua motor listrik di depan dan belakang. Masing-masing bisa menghasilkan 107 dk dan output gabungan 215 dk. Dengan output gabungan 215 dk, meski 85 kg lebih berat, Toyota Bezant 4X AWD bisa berakselerasi lebih cepat 0-100 km/jam dalam 7,7 detik. Di beberapa negara Eropa, mobil ini dilepas dengan banderol 41.950 pound sterling, setara dengan 750 jutaan rupiah.